Hai guys, kali ini aku mau kasih tahu kalian cara perpanjangan SIM, khususnya SIM C ya. Dokumen yang dibutuhkan antara lain KTP, sertifikat vaksin, dan juga SIM yang lama. Nah, kita pertama-tama harus punya surat keterangan sehat dulu dari dokter. Lalu kita melakukan tes psikotes yang harganya kalau perpanjangan itu Rp75.000 untuk SIM C. Gitu. Lalu kita diarahkan ke tempat fotokopi yang mana di situ ada blanko dan orangnya udah tahu kok kita harus fotokopi berapa-berapanya, jadi kita terima beres cuma 3.000 aja gitu. Lanjut kita ke loket formulir untuk mendaftarkan diri. Nanti mas-masnya itu mendaftarkan kita gitu. Selanjutnya kita langsung ke pembayaran. Untuk perpanjangan SIM pembayarannya cuma Rp75.000 saja. Lalu kita disuruh menulis form seperti ini. Ini contohnya ya, contoh penulisan form formulir pendaftaran surat izin mengemudi. Nah, selanjutnya setelah mengisi form, kita diarahkan untuk ke ruang foto. Jadi tinggal foto aja, di situ kita dicek form yang tadi kita tulis, lalu foto, lalu sidik jari, dan juga tanda tangan. Nah, habis itu tunggu deh di sini, SIM-nya udah jadi.